Ini dia bekasam ikan sultan guys, bekasam ikan jelawat yang dah menjadi berusia 1 minggu guys. Sekarang kita nak cuba masak dia. Sebelum ni saya ada tunjukkan video cara buat bekasam ikan jelawat ya. Korang boleh tengok dekat link description dekat ruang apa ni, dekat ruang description saya. Lagi satu bekasam ikan ikan lampam Jawa. Ha, ni pun sama. Berusia 1 minggu juga. Kita akan goreng 2 jenis bekasam ikan. Satu ikan jelawat ataupun ikan sultan dan satu lagi adalah ikan lampam Jawa. Okey guys, mula-mula kita akan goreng bekasam ikan sultan terlebih dahulu ya. Hari ini kita makan lauk bekasam ikan ni lah. 2 jenis bekasam kita nak cuba. Dan hari ini juga yang jadi tukang masak adalah mami saya. Saya cuci hari ini. Okay. Makan apa yang mami masak hari ini guys. Okay. Mula-mula kita goreng dahulu bekasam ikan sultan ataupun ikan jelawat. Lepas tu nanti baru kita akan goreng bekasam ikan lampam Jawa guys. Wah, wanginya bau dia guys. Bila sebelah dah kuning, kita sebalikkan dia pula. Okay, kita punya bekasam ikan jelawat dan ataupun ikan sultan dah pun masak guys. Dah boleh diangkat. Lepas ni nanti kita akan goreng lagi sekali guys. Bahan-bahan untuk kita makan bersama dengan bekasam ikan sultan. Okay, sekarang giliran bekasam ikan lampam Jawa pula kita nak goreng guys. Yang ni memang kita tak potong badan dia hari tu guys. Kita buat dia jadi bekasam seko-seko macam ni. Sambil goreng, sambil timbah ikan tu, badan ikan tu dengan minyak panas. So, sekarang kita nak terbalikkan ikan lampam Jawa ni guys. Bekasam ikan lampam Jawa. Jadi kita goreng bekasam ikan jelawat, ikan bekasam ikan bekasam lampam Jawa. Sedapnya bau dan lusuk ke hidung guys. Okey, kita punya bekasam lampam Jawa dah pun masak guys. Tutup api dan angkat. Hari ni saya jadi cameraman saja guys. Mami yang bertugas. Lalu saya yang masak. Hari ni kita
makan air tangan mak pula. Tetoskan. Okey. Tetoskan dahulu minyak dia dekat sini, guys. Okey, sekarang kita akan masak apa ni? Kita akan goreng bawang pula, guys. Bawang merah, bawang putih. Kita akan guna bawang ni untuk makan bersama dengan pekasam tu nanti. Goreng bawang sampai garing. Sambil kita goreng tu, masukkan Ajinomoto sedikit. Jangan letak garam sebab tu dah jadi bekasam. Guna Ajinomoto saja. Kalau korang tak nak guna Ajinomoto pun boleh. Goreng biasa saja bawang tu. Okay, bawang tu dah nampak, mula nampak kekuningan, guys. Kemudian kita masukkan bawang Holland dan cili. Cili belum tak? Cili belum. Kita masukkan bawang Holland dulu. Cili kita masukkan kemudian nanti, guys. Bawang merah dan putih tadi, dia dah kekuningan, guys. Dengan bawang Holland dia lagi. Kita layukan bawang Holland ni. Bahan last sekali, kita masukkan cili. Bila semua tadi bawang sudah garing dan layu, kita masukkan cili pula. Okey, ini dah cukup dah, guys. Dah cukup layu. Kita dah boleh tutup api, guys. Ini tadi pekasam ikan sultan ataupun ikan jelawat, ya. Itulah fungsi bawang dan cili-cili tadi, guys. Limau jangan lupa, limau kasturi. Nanti kalau kita nak makan, kita perahkan limau tu. Okey, dan sekarang ikan pekasam lampam Jawa pula. Sama juga, letak bawang dan cili di atas badan ikan lampam Jawa. Dua-dua kena ada apa ni? Kena ada bawang, cili, kena ada apa ni? Limau, limau kasturi. Sekarang mami akan masak sayur dengan ni, guys. Pedal ayam, masak kicap. Kita ada bawang merah, bawang putih dan juga cili. Macam yang saya kata tadi, guys. Hari ni hari mami, chef mami yang masak. Okey, ni bahan-bahannya. Dah panas. Masukkan bawang dan cili, bawang putih, bawang merah dan cili. Okay,
bawang dah layu, kita masukkan dan ayam. Goreng sampai dia tak ada merah-merah lagi guys ya. Sampai kala dia pucat. Bilanya dia separuh masak. Ya, bila dia dah hilang warna merah tu, dah separuh masak, kita masukkan garam. Sedikit garam. Masukkan ajinomoto. Dan kita gaul-gaulkan. Masukkan sayur guys, sayur kacang panjang yang kita gorengkan bersama. Sekarang kita masukkan sos tiram. Kita tukar resipi guys. Bukan masak kicap. Kita masak dia sos tiram. Kita kacau-kacaukan dia sampailah rata. So guys, inilah tadi 3 lauk yang mami saya masak. Pekasam ikan lambang Jawa, pekasam ikan sultan ataupun ikan jelawat, dan ni dia sayur kacang panjang goreng bersama dengan pedal ayam masak sos tiram. So ada 3 guys. Sekarang kami nak makan pula. Ni petang ni kita makan malam menggunakan nasi ni guys, nasi beras kampung. Ni beras baru lagi guys. Bertambah-tambahlah selera kita makan lauk pun lauk sedap-sedap ni. Ni beras baru. Beras 2024. Tahun ni lah juga. Beras Perang, bio beras Perang, beras hitam. Ni saya punya nasi guys. Kan kita nak makan. Ini lauknya. Sekarang kita nak makan malam guys. Ini lauk-lauk kita tadi. Ada pekasam ikan lambang Jawa. Ada pekasam ikan sultan juga. Jom kita makan. Sebelum tu kita semai dulu. Ini apa yang kena aku duduk ambil. Mana kata pun pakai kamera yang ambil ke negara dalam sebuah amin. Cuma kanakan 5 ni kita perah dekat pinggan kita je lah. Jangan perah dekat sini. Ini dia tadi. Ini dia guys. Ni. Kasar ikan jelawat. Specialnya beras kampung, beras baru. Ini kami panggil beras apa tadi?
Beras balik. Beras balik, guys. Sayur. Kali ini mami masak, bukan saya yang masak. Saya request untuk mami masak ini. Mesti sedap kan? Belum lagi kita cuba ya, dulu. Masuk makan sendiri. Mami masak memang sedap. Ambil bawang, cili. Wow, marvelous. Marvelous, guys. Cukup tak sih kalau di sini? Cuma cukup tambah. Diet. No, diet. Oh, pulang ya, tak boleh kunyah sekali. Kita makan dulu, guys. Jangan mengineng kamu orang, guys. Itu pernah di dalam tas pinggan sendiri, jangan pernah di sini. Takut kalau tak habis makan, nanti ikan tuh jadi tak rambut lagi. Itulah sebab pernah di pinggan. Oke. Saya ambil isi bekasam ni, lapam jawa. Ini isi bekasam lapam jawa. Testing. Oh, sebelum saya lupa nak bagi tahu, guys. Bekasam lapam jawa ni mami saya buat dia jadi apa ni? Bekasam ada buah getah, biji getah kan? Biji getah. Ha, ni ada campur biji getah. Getah yang sudah diproses. Oh, yang ni ada rasa sedap kan? Lemak-lemak. Rasa kacang. Lemak-lemak. Sama juga dia punya tulang ni dah lembut. So kita dah boleh makan je. Sudah. Ini kali pertama buat kasam ikan jelawat dengan ikan lapam jawa. Menjadi, guys. Selalu kita beli kan? Supaya tak beli dari orang. Buat sendiri. Ini dah lulus boleh buat. Mantap. Okay, guys, setakat itu saja daripada Monet Vlog. Kami nak sambung makan. Tak kalah korang nak tengok saya makan sampai dua pinggan. Malu saya, guys. Taklah, guys, saya gurau saja. Jangan makan nasi banyak. Okay, saja pada Monet Vlog. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Monet Vlog. Bye. Dan sebelum tu, terima kasih pada mami sebab mami dah masak untuk kami sekeluarga hari ni. Jarang-jarang mami masak, guys. Biasa saya yang masak. Okay, bye.